gawe sekilo anak buah sejagat. Kabeh nganti urip. Nang rampung nek jualan penak tenan iki. Dari ki mah aku lek gawean panganan yo ora kalang ngewak. Heeh ya. Teman ini gorengan yang pertama sudah saya kemas yo. Wis agak dingin soalnya. Ini untuk jualan juga bisa ya teman-teman. Ini modelnya juga ringan. Iki pesenane ponak aku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini dari tadi saya di rumah kakak ipar saya ya. Ini tadi saya njeloni bikin kue uler-uleran, kue bawang ya. Anu apa jenenge? Kue garpu. Dan ini saya yang gorengin yang di depan itu pada lagi bentuknya ya. Yuk kita lihat di depan ya. Ini baru selesai segini. Yang lain masih dibentuk. Saya bawa garpu. Soalnya saya punya cetakan 3 ya. Tadi saya bawa ke sini dan ini saya pakai garpu biar cepet ya rampungnya. Kayak sekilo ini mau ya teman-teman. Kalau di resep saya bikinnya seperapat ya. Jadi kalau pengen bikin banyak dikalikan aja ya teman-teman. Wes yuk ikuti ya videonya. Oke, kita enak kamu kayak apa gitu? Apa? Ngono kayak apa sih bukan? Garpu. Oke. Yo iki. Oh, iki. Lagi gurune aku. Oh. Delok teko bumbune kan seger harum. Iya, harum enak. Gini, senggerane oke cepet rampung. Ki Yusar nih nganu kemencer dikeki kacang iki. Kuandel men Yusar niki. Garing lho kurti. Sing rada tipis lho yo. Rampung lah ini kentang kuat juga ini lewong megawi kau ini ki iya telaten marah lo wonten ini gawe apa marah kayak ini kayak kacang goreng ini lo tapi lo tahu lo kacang goreng jeruk terigu ya dulu pula lari gak banyak kan dokter dikocokin kacang bang ya tadi ini alah ngomongnya uang dewe ewe si gadisnya yang goreng kacang sak kulite ini wajan gue minyak wajah yang gorengnya yang gue yang gue pasir ya wajah ya hati sekolahnya kan gak ini sedina itu sepira itu kok main elek kerap 10 telung gerandong deh telung gerandong setengah oh. Enak kotak enak enak sapu semua ini sepira ini setengah saya tak pernah lebih saya kuwi nganu di rabu gendruwo lho jare nang sekitar wah jare si anu tembel ku dikit-dikit tenan gak jago sih esa ora gendruwo ku akeh ana dene nek rabu e nganu barang iki ya lho buah-buahan iki nang kono kon rabu gendruwo sangi sing ngono ora jalur tapi kira kene Pak Ayu ya lho urung 6 liko jare ngukur karek 18 lah heh sapa ngomong ulah ya tekono poso-poso. Mun iki apa 17? Tekono. Aku yo ora weruh kok ditekoni. Ya sak muniku to yo. Ngareng cerita. 17 lek. Apa yo 18 apa 18 ngono pokoke. Iki nggih setengah piro tadi tak toples. Wah, akeh iki. Eh, seprapate toples sak. Lagi Siti mau kaya gres. Setengah kilo wis piro yo? Lagi kira rampung-rampung ket mau. Oh, ala lek sekilo yo kaya gitu. Lah tapi Siti engko sampean pengen ya pengen dan nek sing kacang iki. Siti paling balik gue balik rono lho. Iyalah Siti lah yang planet turah kebalik. Ada apa? Nah, aku rong aku dhewe rong ngadep dia sama metu. Ya lah aku wong kuku. Aku ki mau ki wis arek jone selamat tusuk gigi engko giling. Engko kok anu kok kancane sik wayah tanggung mobilnya teko rancit do gawian kalang kabut malah ngewangi ini menering aku bi na iso ya kan jelimet jadi gawe nongan mungkin kan dan ketani jadi ketani apa ketani aku lo ngawai ini sesok enak ada sing goyo lapis kan apa tapi ro sing anu ini rasa karundok namanya oh anu toh engkak toh engkak legit legit apa engkak legit enggak apa legit karepe. Ya wis wong Lampung sing hebat. Yo. Nah, lek Jaimin. Kang anu to, kang sapa kono kae jenenge? Lek Jaimin sing tukang anu. Ora lho, lek anu kancane Lampung kae sapa jenenge kae? Agus. Itu si Pak ya, karena sing lek 10. Ya, sing wedok pinter ya. Ya to sapa jenenge? Iya. Ya kuwi. Pinter gegawe. Aku sebarang sapa, Res? Kompreng. Oh, sebarang kompreng.
Sidane piro lho? 2 juta. Eh? 2 juta. Mayan. Berapa dia? Ya koyo. Anu masuk kowe. Kere menunduhi grandong ne wekah. Kowe ditakani nak wis mabengi ning Sribawon entek. Hitungane mbiyen apa kapan kuwi? Wis suwi. Eh, nek saiki enggak payo, Mak. Kowe lek pamane kuwi mok kurung. Kurung karuan lurus kowe sing anu. Tak dasar jebang mah. Kek kowe iki paling kurung nutup nutupi sing dadak bengeng. Lah oh, iya. Pren tapi kan anu dek le sugi. Gawe sekilo anak buah sejagat. Kabeh nganti urip. Rampung nek jualan penak tenan iki. Dadi iki mah aku lek gawean panganan yo ora kalah ngewak. Heeh ya. Iyo dhewe wong dolan iki wong ning warung. Teman ini gorengan yang pertama sudah saya kemas yo. Guys, agak dingin soalnya. Ini tadi tak timbang jadi setengah kilo. Nah, nih ya teman-teman, kemasan setengah kilo. Biar ditele. Ini nih saya diminta suruh buatin kue kayak gini tuh anaknya Yusarni yang di Jakarta ya. Jadi nanti kalau pulang dia udah punya. Nah, saya kalau di rumah sendiri jingkleng gawene gitu tak kon ngewangi wong-wong kuwi, tak gawene kene. Terus ini Yusarni akal-akal di kayak kacang sembunyi. Ada kacangnya di dalam yo. Jadi ini takutnya kacangnya belum matang saya goreng hingga coklat kecoklatan yo. Nah, itu yang di depan belum selesai pada anu bentuk. Yuk kita lihat ke depan. Biar agak dingin dulu nanti saya masukin di tempat ya. Oke, siki goreng meneh. Alhamdulillah hampir kelar. Ya Allah, iki mau era dewang wong gak mbuh mau jam 6 tenan iki. Aku eh kayak buka, kita cepet-cepet gorengnya ya teman-teman. Aku kayak balik, mau padahal aku karoni warung rencana masak malah kegarapan. Tak apa-apa ya, nengone tunggal lagi. Gue nanti share apa-apa. Cita aneh lah. Lah iya kan maksudnya ini kan anu tau lah duit dewi ki aku kuih. Iya ya aku tak pesen ki. Iki aku mah rampung kayak dibuat turi ting cendik mbah-mbah bodi-bodi. Mboten garek sajeguran gek wis arep masak aku ya anar bali. Iki ki anu lho Ti. Apine kaya donat. Iya, cili. Donat kering lek digoreng nang pawon enggak jadi. Iya, heeh, kudune dikecilkan. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini 1 kilo jadi 3 bungkus. Ini jadi sekilo setengahan ya, soalnya yang ini tadi ini yang terakhir gorengnya agak kemerahan ya teman-teman, ini ada kacangnya. Nah, kita bisa bungkus ini setengah kilo lebih soalnya ada kacangnya. Ini jadi sekilo setengah lebih. Ini untuk jualan juga bisa ya teman-teman. Ini modelnya juga ringan. Ini pesenane ponak aku ya teman-teman, enggak tak jual. Nanti kalau ada yang pesen ya itu ya, tetangga saya yang tadi ikut nemenin saya goreng itu bisa juga ngorder nih goreng nih, dhewe tekok carane nggih mung arep gawe. Kayak ahli nggih ya an, gawe jajan-jajan. Oke, alhamdulillah orderan hari ini selesai. Ini saya tutup dulu ya teman-teman videonya. Saya mau lanjut pulang soalnya ini udah sore setengah 4 pas. Mau masak buat buka puasa ya. Oh iya, ini tadi belum saya sebutkan ya teman-teman. Iki tepungnya ya tadi 1 kilo. Nah, tepung terigu 1 kilo, 1/4 tepung tapioka ya atau aci. Nah, telurnya 4 butir, garamnya 1 sendok makan, roikonya setengah sendok makan dan juga margarinnya 1 apa? Plastik itu yang 200 ml itu ya saya semuain. Wes bagus hasilnya yo, renyah juga. Oke, ngene wae. Iki tak jikok belanja aku mau belanja. Kurung tak jikok ngasian. Balik masak ya. Lho warunge lari sepol. Wis rampung ke sing belah kidul sing enek kacange. Moh. Aku wis blenger bendina gawe. Ben ning Gu Siti. Teh sing belah kidul enek kacange. Sing gorenge rada kecoklatan to. Lah, sing belah lor ke putih ke sing ora enek kacange. Iya. Matur nuwun ana ya. Iya, padha-padha. Ora ndowo cah. Gah,
Ndi belanja aku mau. Sile belanja. Pon. Alhamdulillah rampung. Ya, ngerti lah gawe. Di tangan dhewe enak dikai.